Pengadilan Negeri Manado menggelar sidang pra-peradilan terkait penghentian penyidikan kasus proyek pemecah ombak Desa Likupan, Minahasa Utara pada Selasa siang. Sidang ini digelar berdasarkan gugatan LSM Independen Nasional Anti Korupsi Inakor Sulut dengan termohon Kejaksaan Tinggi Sulut dan Kejari Minut. Dalam sidang kali ini pihak pemohon menghadirkan seorang saksi, yakni Ketua LSM Minut Connection Noldi Johan Awi. Saksi dalam keterangannya kepada Majelis Hakim membeberkan data-data terkait keterlibatan Bupati Minut Foni Aneke Penambunan dalam kasus yang terindikasi merugikan negara 8,8 miliar rupiah. Usai sidang, pihak kuasa hukum pemohon menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterlibatan oknum Bupati Minut sangat jelas. Namun disayangkan, jaksa justru menghentikan penyidikan perkara ini. Padahal menurut kuasa hukum pemohon, telah ada putusan pengadilan yang bisa dijadikan acuan bagi kejaksaan untuk menetapkan Bupati Minut sebagai tersangka baru. Dari berkali-kali sebetulnya juga kami adalah kuasa dari Dr. Tidayo, merasa bahwa memang tidak mendapat keadilan. Yang pada akhirnya bukan kami yang membuat, yang menyidik, kemudian yang menuntut, itu adalah jaksa itu sendiri. Dan di dalam tuntutan pun, dakwaan pun, dan di dalam berita acara pemeriksaan, jelas sekali tercatat. Sebagaimana kesaksian daripada Minute Nation tadi, ada nama Foni Aneke Penambunan, itu jelas. Sayangnya ketika juga putusan ini sudah inkrah, dari tahun 2017, kami bingung ketika tadi disampaikan bahwa tidak bisa berlanjut, maka tidak dihentikan. Oleh dan sebab itu, dasar itulah kami mengajukan gugatan pra-peradilan. Bagaimana di persidangan, ya kita masih mengikuti bagaimana prosesnya. Sekarang sudah masuk tahap pembuktian, seperti itu. Kenapa Pak, Bupati tidak bisa dihentikan dengan Bupati tidak bisa dihentikan? Kalau ini kan materi pra-peradilan ini bukan masalah itu, sekarang masalah bahwa di pihak pemohon menyatakan bahwa penyidik telah mengeluarkan SP3 terhadap perkara itu sebenarnya materi peradilan. Kita bicara konteks peradilan seperti itu. Sidang dijadwalkan digelar kembali pada Kamis hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Diketahui terkait kasus proyek pemecah ombak Desa Likupang, Minahasa Utara, 3 orang telah dijebloskan ke penjara karena divonis bersalah oleh pengadilan. Yongke Londa, Kompas TV, Manado.